Mangratus-ratus massa ti pihak SMAK atau Smakdago ngalakonan aksi unjuk rasa di hareupeun wangunan Smakdago Kota Bandung poe Kemis mangkukna. Massa aksi ngadongsok pihak anu ngandih eta lahan urut SMAK Dago teh ninggalkeun lahan sangkan kagiatan dialajar siswa bisa dipaju deui. Mengratus-ratus massa di pihak Sekolah Menengah Atas Kristen Smakdago atau Yayasan YBPSMKJB ngadeg-deg kalahan urut wangunan Smakdago di lelewak Jalan Insinyur Haji Juanda Dago Kota Bandung bikin ngelakonan aksi unjuk rasa poe Kemis berang. Masa aksi ngadongsok pihak atau ormas anu kiwaringan di etalahan Smakdago ninggalkeun etalahan nuju kana hasil putusan pengadilan lantaran dirong geus taya deui kapentingan. Leuwih ti eta balukarna kagiatan dialajar di Smakdago kaganggu. Pikeun nyinglar bentrokan mangpuluh-puluh aparat polisi ti Polrestabes Bandung dikeprakeun pikeun ngamankeun lumangsungna aksi. Kita adalah pihak yang diberikan hak untuk mengelola untuk tanah negara ini untuk pendidikan. Ya, di mana kompensasi pada negara sudah beres dan lunas. Ya, dan PLK sudah kita kalahkan, secara pidana sudah terbukti, tidak punya legal standing. Putusan pidana sudah ada, sudah dihukum. Ya kan, artinya apa? Sekarang, yang berhak di sini dari Menteri Keuangan sudah memerintahkan, memohon bantuan untuk mengamankan tanah negara. Setelah kelewatan proses negosiasi antara dua pihak, sejumlah wakil masyarakat diizinkan asup ka jero lahan Smakdago.